Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Iya, salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Baiklah, malam hari ini kita kembali perform di sini dalam rangka memeriahkan Maneka Warna Kulon Progo. Maneka Warna Kulon Progo bersama Kundo Kabudayan. Kundo Kabudayan Kulon Progo luar biasa. Dukungan dari Dana S untuk kita semuanya. Iya. Rangkaian kegiatan sudah kita mulai dari kemarin-kemarin. Iya. Ada pameran lukisan. Lukisan, iya. Ada kesenian. Kesenian. Jadilan. Jadilan. Angguk tidak Angguk, ketinggalan. Iya. Hari pertama ya. Hari tanggal pertama. 20 berapa kemarin? 22. 22. Oh. Malam ini akan kita tampilkan lagu-lagu kenangan ya, iya, lagu-lagu nostalgia. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang era generasi 70-an sangat mendengar dengan lagu-lagu. Lagu 70-an ya? Oh. Nah, aku era si berapa nih? Ayo 80-an juga 80. Kenal tentunya. Iya. 90-an juga kenal. Iya. Karena apa? Iya. Lagu kenangan ini tidak lekang di zaman. Iya. Oh. Sepanjang masa lagu sepanjang masa. Ora ono ente. Ora ono ente. Dan tentunya lagu kenangan nanti akan dimainkan oleh grup band dari yang Regen Band. Kita perkenalkan ya. Satu persatu ya. Mas Agus, Mas Pawan ya. Oke, ini yang ada dari sini dulu. Iya, sini ya. Pemegang keyboard. Ya. Pemejet, ya. Pemijat. Dengan keyboard. Keyboardnya. Mas Dodot. Oh, Mas Dodot. Mati yote, keyboard Dodot. Dodot ku nek wong lemu lho. Nek wong kuru, didit. Iya. Sudah merupakan. Keyboardnya dipecet kok yang apa? Mas Dodot. Wah. Tentung. Medit banget. Yuk, berikutnya. Drummer. Iya, di sana ada saudara siapa? Pak Heri. Heri. Oh, Pak Heri. Oh, itu yang udah era lama, tahun 70-an. Oh, ya. Nek zaman biyen durung ono drum iki kendang. Kendang. Ah. Ya. Oh, gitu ya. Itu luar biasa. Saya itu Mas Agus. Agus, kalau dari segi kumisnya itu masih 20 tahun. Masih 20 tahun. Tapi yeah. Luar biasa, dia adalah penggemar lagu nostalgia. Oh, nostalgia lagu ya. Kenangan ya. Bukan nostalgia. Bukan. Gila Jawa. Iya, terus saya ini. Wah. Berikutnya. Mas Topik. Mas Topik. Jadi pembahasan Topik. Kemarin. Topik pembahasan. Topik pembahasan. Jadi berita utama. Topike apa? Iki. Ya ini. Topike Kulon Progo Maneka Warna. Malam iki topike Kulon Progo Maneka Warna. Walah, yo cocok tenan iki. Yang digelar malam ini di Taman Budaya Kulon Progo. Ya. Sekarang Kulon. Yang melodi. Iya, ya, perkenalkan untuk gitar. Lead gitarnya siapa namanya, gitar. Mas? Sama Heru. Wah, Heru. Jenenge Heru familiar banget ya. Memang sing jeneng Heru itu multi talent. Multi talent ya. Bisa gitar. Heru. Yo, kita saksikan Regen Band. Tentunya bersama Mbak Wuri dengan lagunya Kemuning dan disambung Mungkinkah dari Stinky. Silakan Mbak Wuri tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Ya luar biasa, terima kasih support Anda pada malam hari ini. Tentunya memberikan dukungan pada kita semua. Thank you.
sepoi-sepoi semerbak harum mewangi bunga kemuni. Di puncak bukit bagai pun tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Bangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi. Dari dulu kala selalu menyepi. Sepanjang masa, harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayang.
buat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah harapkan seorang. Mungkinkah, mungkinkah kau akan kembali sayang, walaupun itu hanya sejetik saja. Oh kasihku, entah di mana kini kau berada. Sudah ku coba cari di malam yang dingin dan sesunyi ini. Mbak Wuri, Mbak Wuri jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Ya, ditanya-tanya ya, dulu. Bos. Ya. Oh. Ini cek tadi baru cek sound. Wah, luar biasa. Iya. Oh, dari cek sound saja sudah seperti menggelegar. Perform beneran. Ya, ya. Suaranya Mbak Wuri itu tidak asing biasa. Lagi kalau di Kulon Progo itu. Memang khasnya nostalgia lama. Wah, suaranya itu memang seperti itu. Tadi suaranya. Ada yang adang WA. Oh gitu ya. Ini Titik Puspa apa sapa ya? Wah, iya. Itu ya, ada yang WA seperti itu. Ya ora apa-apa, Wuri Puspa ya ora apa-apa. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu pengunjung semuanya, baru saja dua lagu check sound untuk Anda semuanya. Namun tentunya kami mengundang Anda semuanya untuk semakin mendekat karena perform yang sebenarnya dari Region Memories
akan segera kita mulai. Ya, kita panggilkan berarti ya. Ada beberapa biduan. Mbak Wuri jangan tidur dulu. Ya, Mbak Wuri jangan. Oh, arep pedun wae kan mau ki. Kita panggil yang pertama, Rada Murniga. Iya, biduan kita. Oh, jangan biduan, singer ya, singer. Singer luar biasa. Singer utama juga dari Region Memories. Inilah dia, Ratna Murniga. Ratna Murniga. Untuk berikutnya siapa Mas Agus? Kang Unang Paija. Wah, Kang Unang Paija. Ini juga tidak asing lagi. Wajahnya wajah-wajah lama. Wajah lama. Sesuai dengan lagunya. Lagu kenang. Lagu kenangan. Mungkin ditanya satu persatu dari Kang Unang dulu. Kang Unang Paija. Ini tentunya sebagai sesepuh dari Region Memories. Oh gitu ya. Mungkin pimpinan atau gimana? Pimpinan. Kang. Gimana Kang Paija? Waalaikumsalam. Boleh dinamakan sesepuh gitu aja. Bukan ya pimpinan. Sesepuh. Sesepuh Region Memories. Kang Paija. Sesepuh itu asepe ampuh. Nanti sesep bun-bunane langsung ampuh. Sesepuh. Tolong aku disesepke bun-bunane. Ditanya usianya berapa Pak Unang? Usia. Saya kebetulan sudah 70 tahun. Tenan orang. Aku tetap rapper coy. Lahiran 54. Wajahnya kok masih muda ya? Alhamdulillah. Nek iso nerangke ngono kuwi cocok umure 70 tahun. Nek ora iso nerangke berarti ngabusi. Oh, sudah tua betul. Oh, 54 tahun ya. Iya, 54 tahun. Tapi masih seneng muda-muda gitu. Lagu muda maksud saya gitu. Iya, lagu muda maupun tua berarti apa-apa apa-apa. Jadilan saya juga mau. Biasanya jadi warung ya. Awek nom ki nek apa-apa gelem. Ora tampian. Iki mau tetakoni jadilan yo gelem. Gampang sedih. Tapi pasé dadi warok. Ora usah dipasak wis kaya warok. Wis apa-apa. Wis sak peran-perané pokoke dilakoni. Dilakoni. Sing penting seneng atine. Seneng malah. Jane wis ngarep ngunekke aku. Ora ngunekke, ora ngunekke. Yo. Yo berikuté. Yo beneran nek krasa ya to. Nah, ini Mbak Ratna ini. Wah, Mbak Ratna. Mbak Ratna silahkan memperkenalkan diri Mbak Ratna. Ya. Ditanya Mas, umurnya berapa? Umurnya berapa? Kesukaannya apa gitu. Kalau berkaitan dengan umur tuh baru saja saya itu tersinggung. Ya. Waduh, tersinggung. Ada anak kecil itu datang gitu. Itu, itu putrane bapak ya kan. Mesti mau nimbah udah mesti. Kok mbah toh? Pak, iki ki sidane ben apa-apa toh? Hayo ben lah apa? Kok tua-tua? Kok tua-tua karo ngacung ngene iki. Lah, kita ini berarti kan sesuai sama nama. Namanya itu Region Memories ya, sesuai. Region artinya apa Region? Kepanjangannya. Region itu prigel. Prigel. Suatu doa. Suatu doa. Kulon Progo mudah-mudahan prigel-prigel. Regen. Apa-apa iso? Regen gitu multi talent, ya toh? Apa-apa iso? Dalam bahasa Jawa kan regen kok bocah iki. Berapa Mbak Ratna? Nek ora ana sing tua, ora ana sing enom. Nah, betul banget. Nek kok kan sing tua sing enom ya ora ana. Oke, kita lanjut. Sudah siap? Yang ujung sini belum diperkenalkan. Oh, iya, Kawuri. Tak paranan di sini kayak ini. Ini aku cetok ngerti ini. Ini, Uci Wuri. Iya, luar biasa. Kok Uci gimana? Uci one. Uci Wuri. Iya, Mbak Wuri ya. Oh, gitu, oke. Namanya Mbak Wuri siapa lengkapnya? Sidik wae. Ora gelem lengkap sidik wae. Ora satu tuh. Ora satu tuh. Sing sedengan bae. Sing sedengan bae. Wuri, Wuri jalan sing sedengan ya. Tadi sudah penampilan dari Mbak Wuri untuk cek sound untuk Anda semuanya. Tentunya untuk perform yang sebenarnya setelah all artis akan memukau Anda semuanya dengan satu tebang. Hello, hello. Tepuk tangan untuk Region Memories.
biasa. Tepuk tangan untuk Region Memories. Ya. Oh, wah luar biasa. Untuk mantap. Lagu pembuka Hello Hello Nek. Hello. Nek, kita jumpa lagi Nek, ya. Trio apa disebut trio apa nek tiga trio mau trio apa itu? Trio apa? Trio Libel. Luar biasa. Luar biasa bos. Ya. Untuk Mbak Ratna, ya Mbak Ratna. Kami panggil Mbak Ratna. Ya. Sekali lagi tentunya jangan berkecil hati tadi mungkin dipanggil oleh anak-anak muda. Iki ben opo kok tua-tua. Oh ternyata penampilannya tidak kalah yang dengan muda, yang muda-muda. Paling tak muda-muda lagu neming. Dalane rame, hatiku sepi. Loh, kak saya kalau nyanyi gak gitu. Oke. Okay. Dalane rame saweran sepi. Tapi zaman saiki, zaman Pak Geblek. Juga diumumkan Mas Agus, mulai 8:30 untuk penonton yang mau itu diumumkan. Mungkin untuk para pengunjung semuanya yang ada di sini, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Anda semuanya. Di dalam gedung sana disediakan gubuk-gubuk ya. Gubuk-gubuk dedaharan ya, gubuk-gubuk makanan dan juga gubuk-gubuk minuman yang tentunya dapat Anda nikmati secara gratis. Tapi nanti pukul berapa? 8:30 8:30 Sekarang pukul berapa kira-kira? Nah, sekarang pukul berapa ini? Oh, berarti 6 menit lagi. 6 menit lagi. Tapi syaratnya satu, apa? Tidak boleh dibungkus. Oh, tidak boleh. Harus dimakan di sini. Betul. Yeah. Sepuasnya. Nah, artinya tidak boleh dibawa pulang. Yeah. Go gawake sing nang omah ora oleh gitu loh. Pokoknya dilihat jamnya kalau udah pukul 8:30 bisa nanti dari stand yang ujung timur gratis. Sampai ujung ke barat ini gratis ya. Gratis. Boleh diratani toh Mas? Semuanya. Iya. Boleh diratani toh? Boleh diratani. Ya yang penting muat. Ya tidak ada yang tidak boleh dibawa pulang dibeli iya. Penjualnya. Ya. Gitu. Mungkin perlu kami berikan bocoran untuk Anda semuanya. Di sana bocoran. Ada bakmi Jawa. Wow. Ya kan? Ada kopi brother. Wow. Ya kan? Ada mie letek Pak Mo. Waduh. Ada soto gerabah. Ada geblek tempe. Geblek tempe. Ada geblek juga tempe. Bakmi. Ada bakmi. Ada juga keripik pegagan ya. Ngerti rak pegagan. Ada wingko Bu Eni. Ada wingko Bu Eni. Sing jelas mesti ono apem. Beras. Apem melenu ora gepeng. Apem beras ini dimakan mending rasanya kempletik nek je panas ya. Lah iya tenan anget. Terus di dalam gedung sana ada Dawet Ireng. Di dalam gedung ada beberapa. Ada beberapa stand lagi. Ada Segoti Plek, ada juga. Ada juga. Ada Legen Murni, ada juga. Pokoknya komplit. Aku nyebutnya nanti Rakelingan. Rakelingan. Tentunya kalau bukan karena Kulon Progo Maneko Warna tidak akan seperti ini. Tidak akan seperti ini. Semuanya ini karena dukungan dari Dana keistimewaan. Ya. Juga Kundo Kabudayaan. Kundo Kabudayaan Kulon Progo. Yang selalu mensupport kami sebagai seorang seniman. Pelaku-pelaku budaya di Kulon Progo. Tentunya Bapak Ibu setelah nanti mencicipi makanan, jangan lupa kembali lagi di depan panggung. Karena apa? Perform dari Region Memories akan berlanjut sampai nanti 15 lagu untuk Anda semuanya. Yo, untuk berikutnya kita tampilkan. Iya, masih bersama Ratna Monica didukung Region Memories. Yo, yeah. Selamat menyaksikan. Cuita malam untuk kalian ya. Timur
menembus ke dalam jantung kau buatku terpikat masuk ke rangka hakadaya asmara sudah melekat juwita mau siapakah kerana tua juwita malam dari bulan segera tiba di jati negara kita akan berpisah berilah nama alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pengunjung dari Maneka Warna. Engkau gemilang malam cemerlang bagaikan bintang timur sedang mengembang tajam mata memandang aku namakan di kau juwita malam sinar matamu menari-nari masuk menembus ke dalam jantung kau buatku terpikat masuk perangkat apa daya asmara sudah melekat juwita malam siapakah di negara kita akan berpisah berilah nama alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula berilah nama alamat serta esok lusa jumpa pula. Ya, satu tembang lama juwita malam. Lagu kedua dari Ratna ada Mawar Berduri. Tertulis
tentang bunga mawar di tengah pelukan yang penuh dengan duri. Semerbak harumnya yang tiada tara, siapa ku ingin memetik bunga itu. Banyaklah kumbang datang ingin menghisap padunya, aduh sayang. Banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri, aduh sayang. Tak kusah sangka bukan hanya aku mendapat kasihmu, membuat hati luka.
Luar biasa, tepuk tangannya mana? Nanti dulu Mbak Ojo yeah, untuk piye-piye Thomas. 5 menit dulu. Makasih. Aku mundur loh, ini atret loh, aku atret loh. Inilah perform dari Mbak Ratna Monica. Teman saya Mbak Endang Lestari, yeah. Kebetulan itu suaminya Sekda di DKI. Oh, ya orang Sentolo. Betul. Selalu mengupdate kegiatan Kundo Kabudayaan Kulon Progo. Luar biasa. Yang di Jakarta pun kangen dengan Kulon Progo. Tentunya juga dengan Regen Memories. Ya. Luar biasa Mbak Rana sudah melantunkan dua buah lagu. Cuita Malam dan juga Mawar Berduri. Ya. Satu buah lagu yang membuat saya terkesan itu Mawar Berduri, Mbak Rana. Kenapa? Ada apa dengan Mawar Berduri? Sungguh kejam. Cik Mare nancep terus ya. Ketoknya ayu kok nyocoki. Ketoknya ayu kok nyocoki, alah. Orang ngira. Blas. Ini yang cocok ini garone Mbak Rana. Ya nyocoki mau. Ayo tekan riku. Luar biasa. Nah, tapi kita harus bangga loh ya, kegiatan malam ini kan tentunya didanai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta 2023. Yang tentunya mensupport kita para seniman juga kepada para pelaku budaya. Termasuk saya, soalnya saya termasuk seniman SPJ. Juga UKM Mas, Mbak. UKM itu kan lagi dikenal oleh seluruh masyarakat. UKM yang menyajikan makanan-makanan, minuman-minuman tradisional. Komplit malam ini gratis. Untuk gratis. Anda semuanya. Wah, luar biasa. Ternyata Kulon Progo merupakan pusat kuliner sing werno-werno. Cocok karo jenis maneka warna. Jangan lupa di dalam juga ada pameran lukisan anak-anak di sana. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat betapa piawainya anak-anak di dalam melukis di kanvasnya begitu. Iya. Mengekspresikan ya. Mengekspresikan. Lo ngetrani lo, mengekspresikan. Mengekspresikan. Ekspresikan diri. Ya, nek lagune lo Mas. Kuwi nek lagune. Selanjutnya siapa ini, biduan atau bidual mati? Ini biduan tapi lanang yo jenenge apa? Loh, kan nek cewek itu biduan nita. Oh. Nah, kalau cowok ya biduan. Ning iki ketoke wis ra cowok. Biduan noto. Biduan noto. Nah, tentunya untuk biduan kita yang satu lagi ini satu-satunya laki-laki. Merupakan vokalis dari Regen Memories dan juga merupakan sesepuh dari Regen Memories. Kita panggilkan Kang Unang Paizan. Yeah. Ya, ini. Kok jenenge Unang itu Jawa Barat atau mana ini? Nah, ini dia. Malam semuanya. Aku sik ra nguwati nek nonton brengose. Aku kepengin nggon aku ora iso dukul. Emang anu apa kelompok Rijen itu rata-rata sing tuwa sudah brengose. Wis sudah brengose. Berarti Mas Dodot ijih enom. Mas Topik nompo meneh Mas Heru. Iki Heru sing tuwa ya urung bringosen. Ya, luar biasa Regen Memories di malam hari ini menyuguhkan lagu-lagu kenangan untuk Anda semuanya. Tentunya yang kelahiran sekitar 60-an, 70-an, 80-an tentunya kenal betul dengan lagu-lagu yang disampaikan. Ternyata tidak kalah dengan lagu-lagu baru. Tentunya ini didukung oleh Dana Is Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah jelas ya. Dana keistimewaan untuk Kulon Progo. Ternyata untuk kita semua di sini para pelaku budaya. Merasakan, para seniman. Merasakan. Ikut merasakan. Ya. Kira-kira kalau satu minggu sekali gimana Mas Agus? Wah sangat setuju sekali. Bendino wae ora apa-apa. Ora ono kesel pokoknya. Gimana Kang Unang sudah siap? Ya tetapi jangan lupa di dalam sana ada setan-setan minum dan makan gratis hanya untuk Anda yang hadir di malam hari ini. Silakan Bapak Ibu ke sana kemudian membawa makanan minuman di depan panggung. Makan minum sambil menikmati. Berarti ini jamnya sudah ya? Sudah bisa untuk gratisan ya? Sudah. Sudah, wah. Oh saya sudah mencicipi warna-warna. Saya belum ini saya. Lagi cicip apa yang barengnya anget tadi apa?
sing pangelingan geblek tempe nanggulan. Wuh, wow, rasane jane je kemebulnya. Aku semelangku nek gratis nih wis entek. Ora. Nih ya alhamdulillah. Pokoknya stoknya lumayan ya. Informasikan lagi kepada para pemirsa, hadirin semuanya. Ini masih ada kesempatan, belum habis ya Mas Agus ya. Belum habis. Gratisan dari setan-setan yang sudah disediakan oleh Kundoka Budaya. Kulon Progo tentunya. Masih bersama Kulon Progo Maneko Warno. Di malam hari ini hanya untuk Anda semua. Bersama Kang Unang Paijan, Baby Blue, dan satu buah lagu lagi. Yang apa? Tidak asing bagi kita. Apa Kang Paijan? Ku menanti seorang gadis. Ku menanti gadis. Seorang gadis. Oh. Nah. Kedingan zaman biar. Gadis loh. Gadis loh. Waduh. Ini judulnya Tawa Rondo. Tawa Dodong. Ya. Kita tampilkan Kang Paijan tentunya bersama Regen Memory. You wrote me today that she won't come back to stay, that she only come to spend half her love. You wrote I was not right, that her love for me had died, but she found somebody else. I know I won't forget all the good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can't find such a girl as my baby. That I'm still loving you. Now I know that you won't be here no more. Oh, I need you. Oh, I want you, baby blue, baby blue, baby. Lanjut, ku menanti seorang kekasih, koleksi dari Iwan Fals. Mungkin suara saya juga Fals. Bila mentari bersinar lagi,
hatiku pun ceria kembali. Ku tetap pegang, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu.